Hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Korang semua apa khabar ni? Okey ke? Ada baik? Kalau ada baik tu, bagus guys, maintain baik-baik eh. So sekarang ni geng, kita nak buat projek yang pertama untuk motor dinamik aku. Itu dia. So ini adalah motor pemberian daripada Cik MK. Jadi dia bagi motor ni ke aku secara percuma. Kalau korang nak tengok video sepenuhnya, korang boleh tengok video aku yang sebelum ini. Kita akan tengok dulu apa dia punya condition. Condition macam mana rupa dia ni masa aku dapat dengan MK. Jom guys. Macam yang korang nampak sekarang ni, dia punya cover set lah, kurang sikit lah. Dia ada banyak calar-calar. Dia ada calar sini, dia ada calar kat sini. So ada lah beberapa sikit calar kat sini. Lepas tu yang lain kat sini, kat exhaust ni. Jadi mostly boleh katakan, dia kata motor ni memang dah banyak kali accident lah. Sebab tu dia tawar hati, dia nak bagi je lah motor ni kat aku. Jadi malam ni punya projek guys, yang pertama sekali kita akan tukar dia punya fork eh. Sebab kalau korang nampak sekarang ni, lepas dia accident tu, dia punya fork pun aku rasa dia dah bengkok tu. Jadi dia bagi fork satu kat aku. Dia punya ni macam dah lari dah dia punya alignment tu. So kita akan tukar dia punya fork. Lepas tu tambah sikit lah dia punya spring kat situ. Tak ada spring dekat dia punya tongkat tu. Dekat sini kita akan tambahkan dia punya skru untuk pengikat dia punya kaliper ni. Jadi inilah dia. Inilah dia fork yang MK bagi kat aku. MK sebenarnya dia beli dia punya fork yang ni punya. Ni fork second hand lah. Tapi fork yang ni punya memang cantik lagi lah dia punya condition. Dia beli yang ni punya sebab dia nak buat untuk motor yang ni. Sebab accident hari tu. Jadi dia tak ada masa. MK bagilah dia punya fork ni pada aku sekali. Thank you MK. So geng, jom kita buka dulu dia punya cover set ni semua. Aku nak pasang dulu dia punya spring dekat dia punya tongkat tu pun, sebab tongkat tak ada spring. Jadi kemudian kita akan buka dia punya cover set. Kita leraikan terus, kita tengok macam mana dia punya condition dekat dalam pula. Alright geng, jadi macam mana korang nampak tadi, untuk yang datang cover set semua saya dah settle. Macam mana korang nampak tengok cara untuk tangan cover set tadi tu, okey ke tak? Sebab setengah orang tak pandai nak buka dia punya cover set ni. Jadi hati-hatilah kalau korang nak hantar korang punya motor dekat kedai motor, pastikan dia tahu macam mana nak buka dan juga nak pasang semula cover set Modena Dynamic ni. Sebenarnya tak susah pun, dia cuma sikit-sikit lah. Dia ada banyak sikit skru-skru yang critical macam tu lah. Dia ada banyak skru yang tempat-tempat yang dia tak tahu ha. Jadi dia ada banyak sebenarnya dia punya skru. Jadi hati-hati kalau nak buka korang punya cover set tu. Sebab aku tengok dia punya skru-skru ni punya, MK juga pernah kata aku, ada bengkel yang sebelum ni lah, dia pasang pun macam banyaklah skru-skru yang hilang dekat bengkel tu. Habis korang macam tu lah. Jadi macam ni lah, senang-senang je aku buka tadi tu. Sebab banyak yang skru yang tak ada pada motor ni. Dan juga banyak cover set dan bracket yang sudah patah. Contohnya macam ni lah, ini punya dah patah. Jadi okay, jom kita tengok dia punya carburetor eh. Pakai carburetor apa. Kita buka flashlight dulu. Okay. Ya Allah, teruknya kau punya rupa carburetor. Okay, jadi ini dia punya carburetornya. Ini carburetor apa eh? So, macam mana kau nampak sekarang ni, dia punya carburetor ni. Ini carburetor 125 ni. Carburetor 125Z. Sekejap lah, aku cuba buka dulu tengok. Ada apa-apa leaking ke? Ini leaking ke apa ni? Aku tak pastilah sebab ini punya aku tengok macam tak ada masalah apa-apa kot. Cuma kat sini basah ni. Kau nak tahu yang dia punya basah dah datang dari mana ni. Kena tengok dia punya tangki pula. Nampak lah. Dia punya dekat, dia punya spekok ni. Spekok dia tu macam ada masalah sikit. Nampak macam ada terkeluar minyak.
Jadi aku kena check balik dia punya spekok dia tu. Takut ada masalah dengan dia punya spekok tu. Jadi sebab tu dia punya minyak dia tu dia jatuh sini. Tengok sikit minyak dia, ada kering ke tak kering ke. Nampak kaya minyak tak kering. Okey je minyak dia. Cuma kalau korang nampak lah, ada beberapa karat sikit dalam tu. So kalau korang punya motor tu, sebelum korang nak lenjan korang punya motor, korang kena ingat satu benda je. Korang kena check dulu korang punya tangki tu, tangki tu elok ke tidak. Lepas tu kalau dalam tangki tu nampak macam berkarah macam ni, banyak ada macam karat-karat kan, pastikan korang kena cuci balik dia punya tangki tu. Sebab masa korang nak speeding nanti, dia memerlukan minyak yang banyak. Tiba-tiba korang tengah speeding, tengok-tengok minyak dia keluar sikit-sikit, halus je keluar. Jadi sebab itulah dia punya minyak tak cukup, dia tak support untuk hujung. Jadi macam mana korang nampak sekarang ni, dia punya carburetor memang berkarah gila. Tapi betul lah, ini punya carburetor bukan carburetor original daripada Dynamic punya lah. Yang ni punya carburetor, ini adalah asal daripada 125Z punya. Yang ni punya bukan RZ, bukan NSR punya, yang ni punya 125Z. So geng, jadi sekarang ni kita nak cuba start dulu motor ni. Nak bagi korang dengan dulu, motor ni sebenarnya boleh start je, boleh pakai macam biasa. Cuma tu lah, dia punya carburetor memang kena servis balik tu. Memang dah teruk gila dia punya rupa tu. Jom aku try start dulu eh, bagi korang dengar dulu dia punya bunyi macam mana. Dia tak pakai kotak angin ni, jadi macam tu dia punya bunyi dia. So jom lah, aku nak buka dulu dia punya ni, nak servis ni. Lepas dah servis ni, baru buat dia punya fork pula. Alright, so gang, jadi sekarang ni aku dah servis dari punya carburetor ni. So sekarang ni dia punya main jet, dia pakai main jet size 125, dia punya pilot pakai size 30. So macam sebelum ni MK kata yang ni punya memang ngam. Jadi aku akan test dulu ngam ke tidak ngam, nanti kemudian aku akan update pada korang. So sekarang ni dah settle dah, yang ni punya dah servis. So bolehlah kita pasang balik yang ni. Aku rasa sebelum pasang, malahlah aku simpan dulu ini. Kotak angin tu aku nak servis dulu sebab nampak teruk sangat dia pun kotak angin tu. Aku nak pakai balik kotak angin tu. Nak betul ke balik. Bagi dia punya kotak angin tu bagi nampak cantik balik. Alright, so gang, ni dia punya kotak angin eh. Dah buka dia punya kotak angin tadi tu. Oh, benda pula melekat dalam tu. Ada hose. Oh, ada hose punya lah ni. So memang teruk gila lah rupa dia. Memang dah kena tebuk teruk lah ni. Yang ni punya dengan pemain yang lama punya ni, apa benda dia buat ni. Padahal yang ni punya boleh je nak pakai balang kuih ke apa. Tak perlu sampai kotak angin tu sampai tebuk ke sini. Hei, pemain jenis apa macam ni. Tengok, dah lah dia dekat situ dia tebuk. Dekat sini pun dia tebuk juga ni. Ha, kalau nak buat dinamik, tak perlu tebuk macam ni. Sayang bro. Kan senang nak cari dia punya kotak angin original bro. Lain kali, kalau kau nampak macam pomel-pomel korang nak cuba buat macam ni, cuba elakkan. Bagi tahu korang punya pomel tu, jangan buat macam tu. Korang sayang kat korang punya kotak angin ni, better pakai balang kuih. Macam pomel Nawi buat. So, ini punya memang tak ada apa lah. Memang dah teruk macam ni lah. So, aku akan pakai satu hose nanti yang baru. Aku akan beli satu hose yang baru, sambung daripada aku punya dekat belakang carburetor tu. Lepas tu masukkan dekat dalam dia punya kotak angin ni. Patutnya nak bagi nampak ngam lagi cantik. Itulah. Jadi macam inilah dia punya pomel yang lama buat. So macam ni kau nampak sekarang ni, nampak memang teruk gila lah. Memang dia punya teruk, dia punya berkeladak hitam tu. Yeah.
Aku cadang nak buat fork tadi, tapi aku fikir nak tengok juga dia punya carburetor. Sebab akan tengok je dia punya carburetor, terus buat aku terkilan. Rasa macam kata kecewa gila. Nampak apa ni carburetor macam itu dengan dia punya apa ni, dia punya kotak angin macam tu. Bukan aku kecewa dengan motor ni macam tu, dia punya dapat daripada MK, tapi aku kecewa gila dengan sebelum ni punya pomen belasah hancurkan barang original bro. Itu masalahnya, aku rasa macam kecewa gila. Kesian ke MK, dia yang kena sebelum ni. So yang lain nak update pada korang, CDI yang dipakai ni aku nampak dia punya CDI masih lagi standard lagi, pakai CDI original punya Denso. Bukan IKK lah, ini punya memang standard punya. So tak apa, yang lain nanti aku akan beli satu dia punya bateri baru, dan juga cover set. Cover set? Tak tahulah, mungkin lah tengok nanti macam mana aku beli cover set baru ke apa ke. Nak cuba buka dulu dia punya head, dia punya block, nak tengok dia punya tu ada calar ke tak calar ke, cantik ke tidak ke. Yelah, nak bawa, nak running kan, takkan nak bawa yang bubuk punya. Mesti kita nak cantik punya punya condition kan. Okay geng, kita sambung kat video ke datang lah. Kita sambung dekat part 2. Bye bye geng, assalamualaikum.